Ada banyak orang menyerupai orang-orang kafir bangga dengan ulang tahunnya. Setiap tahun tiup lilin membanggakan dengan umurnya bertambah. Bukan bertambah, saudaraku seiman, berkurang. Berkurang, bukan bertambah. Kita sedang berkurang. Makin bertambah hari, makin berkurang masa kita di dunia. Harus disadari masalah ini. Dan tidak boleh kita lalai terus-menerus. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dunia ini hanya tempat persinggahan saja, bukan tempat tujuan. Baginda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh ahli sunan, ada apa aku dengan dunia ini? Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang sedang penat dan capek. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah pohon di mana dia beristirahat sejenak, lalu kemudian dia pergi meninggalkannya. Dunia sebentar, teman-teman sekalian. Tunggangi dunia ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Akhirat itu keabadian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam banyak ayat yang akan kita bacakan juga nanti insyaAllah ke depannya. Di antaranya surah Al-A'la yang sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bal tu'thiruna alhayatad dunya. Sayangnya kalian sibuk memperebutkan dunia itu. Dunia boleh dinikmati, tapi pada yang halal dan tujuannya untuk akhirat. Tapi Allah menegur di sini orang-orang yang ribut memperebutkan dunia yang bukan haknya, mengambil haknya ahli waris, akhirnya menipu orang, manipulasi data, menggunjing, memfitnah, mengambil haknya orang lain. Allah mengatakan bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara yang menunggu kalian akhirat adalah